Oke, sekarang kita di aplikasi GreenMaster, cari menu dan cari videonya. Nah, sekarang kita cari video yang akan kita edit. Kita putar. Nah, ini video orisinilnya. Kita potong yang kira-kira tidak perlu. Kita potong ke kiri. Potong ke kiri, checklist, dan kita putar lagi. Kita ambil apa perlunya. Ingat, kamera tidak boleh bergerak, harus standby. Kita terus putar. Ya, kita cari yang pas posisinya. Ya, berhenti. Nah, kita potong lagi. Oke, kita potong, gunting ke kanan. Ya, potong ke kanan. Nah, kita hilang checklist. Kita tambahi foto capture atau capture. Nah, capture ini adalah foto tanpa ada gambar orang. Jadi kosong, ruang kosong. Checklist, ya, kita putar lagi. Coba kita putar. Ya, checklist, putar. Ya, kita tarik. Lalu kita checklist dulu, kita putar. Nah, ini kosong. Ini gambar masih bergerak. Gimana caranya supaya diam seperti foto? Nah, ini tekan. Tengah-tengah ditekan. Nah, ini imbang, jadi berhenti checklist. Kita coba lagi. Kita coba untuk ya panjangin sedikit. Ya, checklist. Ya, panjangin sedikit untuk ngasih ruang. Checklist. Nah, kita coba geser. Kita putar, masih bergerak atau tidak? Karena kamera harus diam dan standby. Kita tambahi. Nah, ini adalah green screen. Ya, dari aplikasi kita ambil. Kita coba dipas ya supaya pas gimana? Kira-kira pas atau tidak kita coba dulu. Nah, ini kira-kira, nah ini kurang gede, kurang di tengah. Coba kita geser lagi. Hapus dulu. Ya, kurang ke depan, kurang pas. Nah, di pas sini. Baru kita tambah lagi, coba cari yang pas. Ya, kita coba. Geser lagi. Ya, kira-kira pas posisi orangnya, dipaskan orangnya yang ada. Tarik, diperbesar. Ya, cari posisi yang pas. Oke, kita tarik, tarik lagi. Nah, kira-kira pas ada orangnya tadi. Ya. Lalu kita cari kunci Chrome. Nah, itu untuk menghilangkan birunya. Ini kuncinya. Nah, kita posisinya yang kurang tepat, kurang ya, kurang turun sedikit. Nah, pas orangnya tadi. Oke. Checklist. Nah, kita coba. Nah, kita jalankan brosurnya. Nah, ini berjalan, kita potong yang jalannya. Kita cari yang berhenti, pas berhentinya. Oke, kita potong. Kita potong ke kiri. Ya, checklist. Nah, kita cari yang berhentinya. Coba kita geser lagi, kita putar lagi.
Nah, harimau pas berdiri. Nah, kita selompat. Nah, ini sudah pas termasuk. Nah, kita tarik lagi. Dari awal kita tambahi. Kita akan tambahi aplikasi lagi green tadi. Coba kita tambahi lagi. Ini sinar cahaya. Checklist. Nah, ini nggak bisa karena sudah numpuk dua, aplikasinya sudah dua. Jadi kita hapus dulu. Karena grand scriptnya kan dua, jadi harus satu, nggak bisa numpuk. Kita salah satunya cara adalah kita hapus dulu. Ya, kita hapus dulu. Baru kita ekspor, simpan dulu. Nah, kita simpan dulu. Kita simpan, setelah kita simpan, kita ambil lagi, kita buka, baru bisa pasang ke KineMaster lagi. Setelah itu kita baru pasang efek sinarnya tadi. Nah, kita pasin dulu yang bisa kira-kira menutupi harimaunya. Ya, nah, kita kunci Chrome-nya kita tekan aktifkan. Sudah bisa. Ini tinggal masang supaya pas ketutup harimaunya. Kita pasin aja, geser. Nah, kira-kira pas gimana? Oke. Sudah pas, kita coba geser. Nah, ini lompat pas. Oke. Nah, ini sudah pas. Coba kita checklist. Putar. Sampai di sini dulu videonya. Oke. Jangan lupa subscribe-nya. Sampai ketemu video berikutnya. Terima kasih.